bagus benar. Dikit lagi. Viral kakek nikahi gadis 19 tahun di Cirebon dengan mahar 500 juta rupiah. Cirebon punya cerita, viral seorang gadis 19 tahun dinikahi seorang kakek kaya raya. Pernikahan itu lantas viral di berbagai platform media sosial. Mulai warga sekampung gadis itu hingga warganet dibuat melongo dan takjub. Usia sang kakek kaya raya 61 tahun. Sang gadis bernama Via alias Eva dibawakan mahar yang nominalnya fantastis. Kakek kaya raya tersebut bernama Haji Sondani, seorang tuan tanah di Kabupaten Cirebon. Meskipun mahar fantastis, namun resepsi pernikahan keduanya dihelat secara sederhana di Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon. Informasi yang dibeberkan Kepala Desa Tegal Gubuk Lor, Dodo Widodo. Dia membenarkan bahwa sang gadis 19 tahun Via alias Eva adalah salah satu warganya. Pernikahan Haji Sondani dengan Via digelar pada Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 sekitar pukul 10 pagi. Resepsi pernikahan tidak dilangsungkan di gedung mewah. Bahkan akad nikah pun dilaksanakan di musola samping rumah mempelai wanita. Benar itu warga saya mempelai wanitanya yang kemarin viral di media sosial berasal dari Desa Tegal Gubuk, Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon, ungkap Dodo saat dihubungi wartawan, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Dodo pun mengungkapkan semua persiapan pernikahan dan surat-menyurat diurus oleh anak buah mempelai pria, yakni Hasondani. Utusannya Haji Sondani datang ke Balai Desa Tegal Gubuk Lor untuk mengurus surat numpang nikah, beber Dodo. Dijelaskan Dodo, surat tersebut diperlukan ketika akan menikah di luar wilayah tempat tinggalnya. Usai dinyatakan lengkap administrasi surat-menyuratnya, pernikahan pun dilangsungkan. Namun Dodo pun tidak mengira akibat pernikahan salah satu warganya itu menjadi viral di media sosial. Begitu viral di media sosial dan banyak yang menghubungi saya. Saya tidak menyangka hal itu, beber Dodo.